lengkapi lagu-lagu berikut. Ibu kita mencuci. Ini maksudnya Kartini. Mamanya mencuci. Sebutkan singkatan dari IPS. IPS. Aduh, lupa lagi. Udah lama. IPS itu sejarah ya? Iya. Pelajaran sejarah kalau nggak salah PS-nya. Iya. Nah, I-nya lupa gua. I-nya lupa. PS-nya pelajaran sejarah. Iya. Oke, lanjut. Langsung aja ke peribahasa ya, Pak. Oh, ilmu pengetahuan sejarah. Oh, ilmu pengetahuan sejarah. Pak, ilmu pengetahuan. Langsung. Oke, coy. Sebelum masuk ke videonya, kalian wajib klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and share-nya ya. Aku tunggu. 1, 2, 3. Let's go. Oke, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anggo Official. Buat kalian yang belum pada subscribe, tombolnya ada di bawah ini yang warna merah, dan bunyikan notifikasi loncengnya agar kalau saya upload itu ada notifikasi ke kalian ya, dan gak akan sampai ketinggalan. Pokoknya kalau saya upload langsung ditonton, dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, dan ada yang mau bikin masukan silahkan komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Pokoknya jangan lupa komen, like, share ke teman-teman kalian juga agar channel saya makin berkembang, makin maju, makin sukses, amin ya. Sukses bareng-bareng tapi Dan hari ini aku mau bikin konten lanjutan yang kemarin part 2-nya, karena kemarin bikin zaman sekarang, zaman now versus zaman dulu ya. Kemarin tanya-tanya seputar sejarah, tapi ada juga yang ditanyakan seputar zaman now sekarang ya. Pokoknya gimana kelanjutannya, langsung aja saksikan ke kontennya. Let's go. Oke, guys, itu di sebelah kanan saya ya. Kalau dari sini ada seorang anak sekolah. Kita langsung interview aja, kita samperin ya. Kita langsung tanya-tanya, let's go. Kenalin dulu lah namanya siapa. Alvin. Namanya? Alvin Arab. Alvin? Alvin. Alvin? Alvin apa? Arab. Alvin Arab. Harhab. 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 Alvin Harhab. Teman-teman nih, kenalin namanya Alvin Harhab. Ada Instagram Alvin? Ada. Instagramnya apa? Alvin Ganteng. Alvin Ganteng. Buat kalian yang lupa follow di bawah ini, Alvin Ganteng. Iya. Gak pakai underscore? Enggak. Nih di sini Alvin Ganteng. Di sini kita mau bikin challenge apa buat di YouTube. Boleh gak? Terserah. Bikin pertanyaan doang. Gak apa-apa sih. Boleh ya? Bingung. Gak apa-apa, tinggal jawab aja ama. Atau mungkin 18.000. Kita mulai langsung aja ke challenge-nya ya. Karena ini lagi bikin challenge zaman now versus zaman dulu nih, A. Iya. Sekarang kan udah zaman now ya. Nih, sebelumnya di sekolah suka belajar IPS kan? Ngambil jurusan apa sekolah? RPL. RPL. Di SMP di SMP pernah belajar IPS kan? Belum pernah. Masa iya? SD? Belum. Gini, aku mau nanya singkatan dari IPS apa? Gak tahu. Gak tahu. Masa gak tahu singkatan dari IPS? Enggak. Serius? Kita langsung ke peribahasa aja ya. Tapi peribahasa berikut, berakit-rakit dulu. Berenang-renang ke tepian. Berenang-renang betul. Tong kosong? Gak tahu. Tong kosong? Kosong. Besar pasak? Besar. Besar pasak? Gak tahu. Tarik sis? Semongko. Tarik sis semongko mah tahu ya. Lanjut tebak-tebakan ya. Sebutkan Pancasila ketiga. Pancasila ketiga. Iya. Pancasila ketiga. Sebutkan Pancasila ketiga. Tadi mana? Persatuan Indonesia. Hei, betul. Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Ada berapa provinsi di Indonesia? Gak tahu. Gak tahu. Tarik sis?
Semongko tahu. Rasanya anjing banget. Anjing banget, pokoknya anjing banget. Langsung aja, siapa presiden yang kedua? Enggak tahu, masih enggak tahu. Presiden yang kedua enggak tahu? Enggak. Serius? Iya, benar. Oh, masih enggak tahu. Bukan dikit? Enggak tahu juga. Kita tebak gambar aja biar gampang ya. Mudah ini, maaf mudah. Kita langsung tebak gambar. Ah, tinggal nebak aja ini foto siapa gitu. Yang ke satu ini foto siapa? Aduh lupa. Aduh. Siapa? Ayo. Lupa. Siapa? B.J. Habibie. Oh, betul. B.J. Habibie. Ini Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Betul. Yang ketiga ini? Soekarno. Wah, enggak. Yang ketiga ini siapa? Ayo. Enggak tahu. Ki Hajar Dewantara ini Menteri Pendidikan. Ini Atta Halilintar. Oh, ini mah tahu ya. Yang kelima berarti. Yang kelima ini siapa? Tuh lupa namanya benar. Siapa ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi agak-agak ingat tapi lupa namanya. Oh, yang keenam terakhir nih, pertanyaan terakhir nih buat teman-teman ya. Ini pertanyaan terakhir. Ini. Enggak tahu. Siapa ini? Enggak tahu. YouTuber nomor 2 di Indonesia setelah Atta. Enggak tahu. Tarik sis. Semongko. Ah, makasih waktunya ya Kak Alwin. Jangan lupa buat kalian follow di bawah ini. Alwin ganteng. Pokoknya Alwin ganteng. Buat yang mau kepo-kepo ya, jangan lupa follow juga follow. Subscribe juga channel saya Angga Official. App-nya 2 buat kalian, jangan lupa subscribe channel saya ya. Semoga makin maju. Amin. Ah, makasih ya waktunya. Ayo. Oke, coy. Tadi udah ada lagi satu lagi nih. Ada di sub ya. Kita langsung aja ke orangnya, langsung kita beri pertanyaan gimana jawaban-jawaban si bapak di sub ini. Let's go. Assalamualaikum. Salam. Ya, sama. Alhamdulillah. Pak, kenalin dulu namanya siapa, Pak? Ridwan Shihab. Ridwan Shihab punya Instagram, Pak? Ada. At aja. @_SHIHAB. Oh, @_SHIHAB. @_Shihab berarti ya? Iya. @_Shihab buat kalian jangan lupa follow Instagramnya di bawah ini ya. Jangan lupa follow buat udah punya istri ya, Pak? Iya, udah. Jadi sekarang itu kita mau bikin challenge. Jadi kita kan sekarang mau udah zaman now ya, Pak. Zaman now sama zaman dulu beda. Jadi sekarang kita mau ngetes sejarah nih ke Bapak, tapi pertanyaannya gampang-gampang, Pak. Sama peribahasa, tebak gambar, pokoknya kita langsung aja, Pak. Pak dulu waktu SMP sekolah IPS, belajar IPS? Belajar. Sebutkan singkatan dari IPS. IPS. Aduh lupa lagi gua. Udah lama, Reng. Udah lama. IPS itu sejarah ya? Iya. Pelajaran sejarah kalau enggak salah PS-nya. Iya. Nah, I-nya lupa gua. I-nya lupa. PS-nya pelajaran sejarah. Iya, enggak salah. Oke, lanjut. Langsung aja ke peribahasa ya, Pak. Oh, ilmu pengetahuan sejarah. Oh, ilmu pengetahuan sejarah. Pak, ilmu pengetahuan. Langsung ke peribahasa, Pak. Iya. Lanjutkan peribahasa berikut. Tong kosong nyaring bunyinya. Oh, mantap. Kacang lupa pada kulitnya. Oi, mantap. Isi Bapak canggih ya, Pak. Besar pasak daripada tiap. Wih, mantap. Tarik sis. Semongko. Mantap, Pak. Tebak-tebakan, Pak. Yuk. Sebutkan Pancasila ketiga. Persatuan Indonesia. Wih, canggih sih Bapak, wih. Ada berapa provinsi di Indonesia? 27 provinsi kalau nggak salah. 27? Provinsi. 27 provinsi. Betul netizen? Salah. Berapa? Berapa emang? 34, Pak.
Siapa presiden yang kedua? Soeharto, Bapak Soeharto. Oh, mantap, Bapak Soeharto. Lengkapi lagu-lagu berikut. Ibu kita Kartini. Kulihat ibu Pertiwi. Wih, mantap. Di obok-obok. Akhirnya di obok-obok. Ay, pinter ya, pinter pisan ya si Bapak. Udah Pak, cukup segitu aja, udah sebentar ya. Makasih Pak waktunya ya. Jangan lupa. Ya, buat kalian jangan lupa follow Instagram underscore r at underscore at r underscore sihab. Iya. Buat kalian jangan lupa follow Instagram Pak, makasih waktunya ya. Jangan lupa follow jangan lupa subscribe Angga Official. Siap. App-nya 2. Pak, makasih waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, ini di belakang kita ada yang jalan kaki, kita langsung aja. Ah, boleh minta waktunya bentar gak? Boleh. Namanya siapa? Khairul. Namanya siapa? Khairul. Khairul siapa? Khairul Komari. Khairul Komari, punya Instagram gak? Punya. Instagramnya apa? Komari Khairul. Komari Khairul. Jangan lupa follow Instagramnya di bawah ini, Komari Khairul. Karena sekarang kita mau bikin interview ke Khairul ya. Ah, sebelumnya udah pernah belum dibikin challenge kayak gini? Jalan. Belum ya? Ini jadi ceritanya kita ada challenge zaman now sama zaman sekarang. Tinggal jawab aja ya. Jawabannya pokoknya mudah-mudah, pokoknya ini mah. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Bentar. Di SMP masih sekolah? Masih. Sekolah kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Di SMP belajar IPS? Belajar. Berarti sejarah kan? Singkatan dari IPS apa? Ilmu Pengetahuan Sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial. Betul. Kita lanjut ke peribahasa nih. Berarti kalau tahu sejarah pasti bahas peribahasa ya. Kita lanjut ke peribahasa. Tinggal lanjutin aja ya. Lanjutin peribahasa berikut. Tong kosong nyaring bunyinya. Kacang lupa tempatnya. Kacang lupa tempatnya. Kacang lupa pada kulitnya. Tarik sis mongko. Tarik sis mah apanya? Lanjut berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Mantap. Lanjut tebak-tebakan A. Sebutkan Pancasila ketiga. Apa lagi? Sebut Pancasila ketiga gak tahu ya. Aduh si A. Rasanya mantap. Ainu gitu apal aingnya. Ada berapa provinsi di Indonesia? 34. Mantap. Apalan ainu kima canggih si A. Siapa presiden kedua Indonesia? Soeharto kalau gak salah. Siapa? Soeharto. No, bener. Bener dah. Presiden kedua? Soeharto. Bener. Mantap. Buka dikit. Ya. Jaman om arapalen. Lengkapi lagu-lagu berikut. Ibu kita mencuci. Kartini maksudnya Kartini. Mamanya mencuci. Kartini. Ibu kita Kartini. Oh, mantap. Ibu kita Kartini nyala ini. Ibu kita mencuci. Kulihat ibu Pertiwi. Mantap. Di obok-obok. Akhirnya di obok-obok. Sedap. Terakhir tebak gambar Pokoknya ini gambarnya marudah Kesatu, siap. Ini gambar siapa? B.J. Habibie. Mantap, apalagi mencernas sih. Yang kedua siap. Ini gambar siapa? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, bener. Yang ketiga? Kurang tahu itu. Lupa lagi? Siap. Yang keempat? Atta. Atta siapa? Atta Halilintar, apalagi air zaman Noah. Yang keempat, yang kelima Gajar Dewantara. Hah? Gak tau siapa itu, lupa lagi. Lanjut, yang keenam terakhir nih.
Ria Ricis. Oh, Ria Ricis. Oke, okay, mantap si A ini. Jangan lupa buat kalian follow Instagramnya Hoirul Komari ya. Karena ini cerdas ya si A ini, banyak jawabannya. Ah, makasih waktunya. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, cukup gitu aja konten kali ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan menghibur kalian dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like juga sebanyak-banyaknya, komen juga, subscribe juga tombolnya yang warna merah di sini, dan bunyikan notifikasi loncengnya karena kalau saya upload biar ada notifikasi ke kalian ya. Cukup sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.